mendiami rumah bernomor 14. Dia terlahir tanggal 4 Januari 1990. Sosok berhati baik dan lembut, namun dia tidak dapat menjaga ucapannya. Saya melihat kegelapan mengelilingi kehidupannya. Dia seperti melebur dengan sosok yang haus darah. Arwah gentayangan yang suka dengan darah. Sini, sini, Bo. Eh, lu lagi ngapain? Mau nungguin Nixi? Lu kagak bakal mampu! Lu tuh kurang! Bacot tuh bener jaga, ya? Busut! Lu sembarangan banget, lu! Ini gua lagi usaha! Lu bisa buktiin apa? Hah? Kalau lu bisa buktiin, lu dapetin Nixi. Nih, gua di kaki lu! Lagian, lu tuh pasti main dukun. Abra. Udah lu usah ngimpi lawan lah. Apa yang sebenernya bisa ngurung begini? Disini atuh kelewat tuh. Wah, buat. Belum bisa pulang tuh. Ayo deketin. Berani kagak lu? Udah ya. Udah diem dah. Aku dah. Cuma. Gue buktiin. Lu diem. Kita kanin aja nyawa ya. Gawih buat lah. Kenapa, Mas? Kalau nggak ada yang mau diomongin, saya duluan ya. Permisi, assalamualaikum. Ningsi, dokem. Gerdang. Ningsi, Ningsi. Ningsi, kamu habis ngajar ya? Iya. Kenapa? Sebenarnya aku mau ngomong sama kamu kalau kamu mau nggak jadi pacar aku? Apa? Iya, serius jadi pacar aku. Karena aku tuh udah lama banget suka sama kamu. Maaf ya Mas, saya nggak ada waktu mikirin pacaran. Lagian juga saya sama Mas nggak ada perasaan apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ayo talak dia. Itu an. Sih kan? Kok Mbak bisa tahu ya, Mbak? Itu masalah yang gampang. Kamu siapkan aja barang atau baju bekasnya Ningsih. Sanggupkah kamu? Ya, saya sanggup, Mbak. Sanggup.
mungkin dia gak keburu ngambil banyak kali karena ibu udah keluar. Aneh banget sih. Mbah, ini bajunya Ningsih yang sudah saya ambil. Gini, Mbah. Mbah! Mbah! Mbah, gak apa-apa, Mbah. Gadis itu terlalu kuat. Saya tidak bisa memelet Ningsih. Dia perempuan yang soleha. Katanya Mbah bisa. Saya udah berjuang, Mbah. Saya udah ngambil salah satu bajunya Ningsih. Bisa. Tapi bukan perempuan itu. Maksudnya? Ibunya Ningsih. Loh, tapi Mbah, saya kan naksirnya sama anaknya Ningsih. Bukan itu maksud saya. Saya bisa memikat ibunya Ningsih. Ibunya Ningsih bisa tertarik sama kamu. Dan ibunya Ningsih akan memaksa Ningsih untuk menikahi kamu. Baik, Mbah. Kalau gitu saya setuju, Mbah. Ini, ambil ini. Kamu bisa campur ke makanan atau minuman ibunya Ningsih. Baik, Mbah. Baik. Sudah berangan. Alhamdulillah.
ya. Coba dicek dulu, Bu. Barangkali ada yang hilang. Aman, dompet Ibu nggak apa-apa. Oh, syukur deh, Bu, kalau gitu. Itu saya pamit dulu, Bu, ya. Hati-hati, ya, Bu. Eh, tunggu dulu sebentar. Sebagai ucapan terima kasih dan balas budi Ibu karena kamu udah nolongin Ibu, apapun yang kamu butuhkan, Ibu siap bantu kamu. Iya, benar. Nggak perlu, Bu. Nggak perlu repot-repot. Nggak apa-apa kok. Ya udah, kalau gitu terima kasih tawarannya ya, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Tapi, Bu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, Bu. Jangan sungkan-sungkan loh. Mari, Bu. Mari. Saya
saya bakal lebih sukses daripada saat ini. Ya silahkan, buktiin aja. Kalau ibu gak bisa ngagetin saya, keluar bu! Keluar! Saya mau keluar. Mari Tuhan, kenapa begitu? Jangan marah-marah. Gimana gak marah? Mereka banding-bandingin sama orang lain. Udah tenang aja. Ya, kamu pasti kaya. Lihat ibu, saya bakal keluar sama dia sih. Mbah, saya pengen banget kaya, Mbah. Kamu datang pada waktu yang tepat. Karena ini adalah malam Jumat Kliwon. Malam ini juga, kamu datangi pohon yang sangat besar yang ada di Lembah Biru. Itu aja, Mbah. Iya, dan harus malam ini. Baiklah, terima kasih banget, Mbah. Babi ngepet.